beben special request aku sudah hadirkan cell in di sini untuk kamu. Hai Mang Beben. Nah buat semua pemirsa nih aku mau ngingetin kalian untuk terus nonton Beben TV, uh, TV. Reborn Berbias. Ya jangan lupa Siaran untuk like, comment, subscribe. Thank you. Halo assalamualaikum Mas Bro ya. Welcome back to channel YouTube yang paling madep Beben TV Ribon. Sesuai dengan janji Mang Beben kalau Mang Beben bakalan ngasih surprise sama Bas Bro semua. Bakalan ada pejantan Jambi, ya, Bloodline Jambi Superbul yang bakalan hadir di kandang Mang Beben. Sekarang doginya udah dateng. Uh, jantan, dewasa, usianya kurang lebih sekitar 2 tahun, ya, dan ukurannya emang bener-bener badag, ya. Sekarang dia pemegang rekor anjing paling gede di kandang Mang Beben, ya. Anjingnya yang mana? Jangan kemana-mana, tetap cekidot, tetap like, comment share, sama di subscribe. Kalau ada iklan, jangan di skip, oke. Okay? tuh anjingnya lagi diherian sama si gondrong nah itu tuh mas bro ya anjingnya nih lihat ini ada si Zigi ya ini namanya si Zigi dia pejantan American Bully XXL dia itu masih saudaranya si T-Rex ya tapi beda ibu eh beda ibu nggak tahu beda literan mang beben lupa tuh ini usianya udah uh, kurang lebih 2 tahun uh, Awalnya si Jigi itu kepunyaannya Om Diki Di daerah Jakarta ya Tapi dikarenakan kesibukan daripada Om Diki Yang harus pindah kerja Akhirnya si Jigi dipercayakan buat Mang Beben lanjut rawat ya Kalau Mang Beben masih Alhamdulillah aja ya dikasih eh uh, apa bibit pejantan gede gitu buat jadi nanti calonnya si Anya Geraldine ya jadi Mang Beben nggak perlu jauh-jauh ngawinin ke Jambi ya karena ini juga udah gede banget Mas Bro tuh lihat ini tadi tadi siang baru Mang Beben mandiin ya tuh lihat ini sudah setinggi sejangkung seti... seti... mana Androng sejangkung iya nya pahanya sejuku pahanya si Gonrong tuh Rong ya gede ten drong. Ini anjingnya gede banget Mas Bro. Terus si Jigin itu dia warnanya brindle ya, putih brindle warnanya. Dan dia tuh ada keunikan matanya itu flip flop ya. Jadi antara mata kiri dan mata kanan itu dia uh, warnanya bola matanya berbeda. Yang kiri warnanya lebih ke biru putih. Kalau yang kanan itu warnanya lebih ke uh, kayak coklat ya. Nih, kalau ini sih badannya masih belum terlalu maksimal ya badannya. Masih agak-agak. Kalau disebut kurus sih enggak. Cuman bisa lebih gede lagi gitu ya. Zigi, eh. Hey. Tuh lihat matanya tuh. Hei, Zigi. Tuh matanya itu beda, Mas Bro. Jadi matanya itu flip flop ya dan dia dadanya juga gede banget tuh. Cuman masih belum terlihat gede banget pisan, Cocok Cocoklah buat pejantan nanti ya buat nanti pejantan XL-nya nyetak yang badak-badak tuh. <tuk> Wih, gede banget. Sigi, come on. Kan. Hey. Sigi, come on. kawan. Hey. Come on. Dong, dia mau dikabur, dikencarkan, kabur mana dong? Hah? Udah kencarkan di berada di tuan. Ya. Biasa, kalau di tempat Mang Beben, um, apa? Uh, tradisinya kita lepasin anjingnya ya. Oke, okay, kita lepasin anjingnya karena di sini kan nggak ada siapa-siapa. Tuh, -siapa. keren dong, anjing nukis dong. Oh, apa -apa huh? bawa anjing sedekiman dong. Hah? Bawa kawin alun banjarannya. Tuh, anjing segede gini mah gak akan ada yang berani noel mas bro Oke okay, mas bro sekarang kita coba uh, lem uh, apa Kita coba lepasin si jiginya ya kamu kabur kan itu? Mual muren, Udah gue, udah gue, udah. Udah, <laughs> udah ngajakan jagaan kan dia, bisik ke kandang. Mana ngajakan jagaan kan itu? So kencarkan. Tapi mual cukup kan, masih emang nutur-nutur gerak. <laughs> tuh rong kakak apet kamu Tuh, ya. Si Gondrong punya mainan baru tuh si gigi-gigi. Woi. Ini gede banget Mas Bro asli sih ya anjingnya. Ini mungkin kalau misalkan ditimbang ya, beratnya mungkin ada di kisaran 50 sampai 60 kilo ya. Wih, naik tang naik ke bukit euy. Zigi. Good boy. Woi, panggil lagi si gondrong. Ngerti ya, ini panggil si gondrong, eh. Sini, sini, sini. Sini. Sini, Ziki, sini, sini. Come on. Wih, Gila. Gila. Rong asli Rong gede pisan Rong, wah mantep tidinya Rong, mantep Rong, madep 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 madep, edan gede gitu, eh. jadi buat Mas Bro ya kalau misalkan nanti nunggu Mang Ben si Jigi dikawinin nggak, nanti Mang Beben bakal kawinin si Jigi ya, nunggu si Anyanya udah loop kedua ya, soalnya Mang Beben sengaja. Emang uh, Beben mau buat lanjut rawat si Jigi itu Emang dipersiapin buat calonnya si Anya ya Jigi sini Jigi come on Come on shh, shh, shh. Good boy Good boy Good boy Good boy Good boy Gak boleh nggak boleh gitu Kamu harus baik oke okay? Good boy Tuh matanya tuh shh. Panggil dong, panggil dong. Panggil si naik, naik naik, naik. Senang dia kalau di Jakarta kan dia nggak bisa ini. Jigi, hey. Ui. Kira-kira si Jigi kalau diketemuin sama si Anya si Kleok gimana ya? <tuh> Widi keren. Malang. Sini 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 sini. Ah. diam 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 ada orang lewat ada orang lewat diam. Diam ada orang lewat eh Diam ada orang lewat. Takutnya kaget tuh. Pegang dong kalian nonton. Malte malte di Cepeng Anda Sini ayo, kemang. Come on. Wih, gede banget. Rong coba tangtung rong, sakumat tangtung rong. Berat itu. Hah? Berat. Berat tak? Berat. Keduaan. <laughs> Kedu keduaan. Nah, ada masa berat. Beas, em beas gila lima puluh kilo kuat. Lima puluh ya, lima puluh. Hah? Lima puluh besar lagi lima puluh. Mana? Lanya. Si Cleo. sẽ ok, gõ cap nhá. Louis 50 kilo anh ạ. good girl, good boy, good boy, hey. Chụt <laughs> tay. <laughs> 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 senang sih, ya, tapi di mana sudah bisa lompatan, lompat, 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 senang si Jigi di sini mah dia lari-lari. Come on, come on, come on. Shh. Hah, ayo wae jelema, ayo jelema. Mas Bro di lah soalnya itu ayah bapak-bapak ngalewat teh mau rancatan. Bisi lihat si Jigi ngencar engke hayo lumpat rancatan murag nya. Bahaya. Ke titajong terus kena serangan jantung mah ben ku jawab ya. Tuh si bapak lah sinang lewat. Karunya bisi ruas. <laughs> Sok Pak, wih, ndak Pak? Mun, pulan, wih, wih calannya sok mengapa? hati-hati Pak, Hati -hati, pak. wih, wah, wih, 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 ya, ini sebenarnya si wih, itu udah usia 2 tahun tuh udah bisa untuk dikawinkan Mas Bro ya. Cuman dikarenakan si Anyanya masih usia 9 bulan, jadi ya paling nunggu si Anya loop kedua lah di atas tahun mungkin baru nanti bisa mau ben kawinin ya. Entah itu ke si Anya, entah itu ke si Cleo ya. Uh, terus mau ben juga mau sedikit pengumuman nih buat teman-teman semua, Mas Bro semua, kalau misalkan nanti ada yang berminat pengen ikut kawin ke si Jigi ya pengen punya bloodline anjing buli XXL yang badak-badak. Mohon maaf untuk sementara Mang Beben belum buka open stud ya. Belum buka open stud si Jigi ya. Mohon maaf. Soalnya sebelum ke betina orang lain Mang Beben mau pakai dulu ke betina sendiri di kandang ya. Jadi mohon maaf ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bukan berarti Mang Bebennya pelit atau Mang Bebennya sombong atau Mang Bebennya gimana tapi untuk uh, pertama kalinya nanti si jigi kawin mang beben mau kawinin ke betina di kandang mang beben dulu ya sebelum di kandang uh, eh, sebelum ke betina betina orang lain ya bukan apa-apa soalnya kan mang beben pertama pengen ngetes dulu nih si jigi kalau dikawinin dia uh, anakannya tak anakannya gimana gitu kan nanti kalau misalnya udah ada sampelnya udah misalkan sampelnya udah kelihatan bagus baru mang beben berani buat open stud ke orang lain ya, tapi untuk sementara Mama, Mang Beben tidak menerima dulu open stud ya. Untuk si Jigi tapi untuk si Joro, si Benjo Mang Beben menerima mau ke kampung, ke Teril, ke Pitbull oke. Okay. Oke okay, ya Mas Bro ya. Ya eh. itu. Tuh, kalau di sini mah si Jigi senang Mas Bro. Soalnya di sini mah dia bisa dilepas-lepas gitu kan bisa explore. Kalau di Jakarta mana ada anjing segede gini dilepasin. Wah, mau tapi omongin sama RT RW ya. Langsung viral masuk berita lambe tua. Tapi ini kayaknya cocok nih. Gimana kalau misalkan kita lepasin barang sama si Anya sama si Cleo ya? Jika nah rame ya mas bro, namun dilepaskan ya. Tapi ya personilnya cuma ayah mang beben sama si gondrong aja. Kumaya, menurut Mas Browni, kita pertemukan aja ini. Mereka berdua dengan si Anya si Cleo. Jadi pokoknya tetap pantengin aja di konten channel YouTube Mang Beben. Jangan lupa tetap di like, di komen, di share, sama di subscribe. Kalau ada iklan jangan di skip. Oke, okay? terima kasih. Hatun Nuhun. Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave to the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, uh, or the highway. And in the driveway is a nice swing.